Kembali bersama dengan V dan Munawar di Selamat Pagi Malaysia at Sungai Gelam sebawah Bintulu. Wow, kita dah saksikan persembahan istimewa tadi. Sebelum kita nak meneruskan ke segmen yang seterusnya. Wow, cantiknya lah orang sebelah V. Ya, yeah, betul tu. Suka saya, tak berkelip mata melihat. Patutlah V terdiam tadi betul, kan? Betul, saya cakap terkesima. Jadi kita nak perkenalkan kita tetamu kita yang seterusnya iaitu Kumang Gawai Bintulu, Michelle Genevieve. Apa khabar? Khabar baik. Nak tanya ni, berapa lama Genevieve bersiap hari ni? Saya bersiap tadi pukul 3. 3 pagi. Wow. Sampai pukul 6.30. Maksudnya lebih daripada 3 jam untuk mempersiapkan diri hari ini. Jadi terima kasihlah sebab sudi mempersiapkan diri untuk Selamat Pagi Malaysia pada hari ini. Dan tahniah kami ucapkan kerana memenangi Kumang Gawai peringkat bahagian Bintulu. Jadi ramai sekarang ni penonton semua nak tahu sedikitlah berkenaan dengan diri anda, latar belakang. Hai, selamat pagi. Terima kasih kerana menjemput saya untuk sesi temu bual pada hari ini. Nama saya Michelle Genevieve dan berumur 23 tahun. Sekarang saya bekerja sebagai accountant dan pelajaran saya dari diploma in accountant. Seorang accountant. Itu kita dah tahu serba sedikitlah mengenai latar belakang Genevieve. Kita juga nak tahu daripada Genevieve bagaimana pengalaman menyertai Kumang Gawai di peringkat bahagian Bintulu. Pengalaman saya ini ialah kali kedua saya menyertai pertandingan Kumang. Yang pertama kali ialah diadakan 27 April yang lepas, bulan lepas. Saya mendapat title Selingkar Matahari, iaitu juara ketiga. Dan ini ialah kali kedua saya menyertai pertandingan Kumang Gawai. Wow, kali kedua terus menang, Vi. Terus Johan. Bernasib baik, betul. Yeah. Johan lepas tu akan mewakili Bintulu ke peringkat negeri. Wow. Ini visual yang kita kongsikan kan. Tadi kan kita dapat tengok bagaimana ianya dilaksanakan bersama dengan ratu cantik-ratu cantik yang lainnya. Jadi untuk memenangi ni apa ialah persediaannya nak dilakukan, apa tips-tips yang telah disarankan oleh rakan-rakan yang lain? Saya selalu training lah, yang macam catwalk, lepas tu pengucapan awam. Itu saja. Dia sebenarnya kalau kita nak bagi gambaran kepada orang luar sana, di Sabah kita ada Unduk Ngadau, di peringkat antarabangsa kita ada Miss World, Miss Universe. Kalau di peringkat bahagian orang kata apa? Kauriban. Kauriban kita ada Kumang Gawai. Biasanya pertandingan Ratu Cantik ni memang khas untuk perayaan di musim gawai. Jadi kita nak tahu juga Munawar dari segi persiapan dia dah bagi tahu hari ini dia bersiap selama lebih kurang 4 jam untuk bersiap secantik ini. Kita nak tahu busana yang dipakai oleh Michelle Genevieve ni dari atas kepala hingga ke hujung kaki. Mungkin kita boleh perkenalkan kepada penonton kita apakah nama yang dipakai dekat kepala, di bahagian dada. Boleh Genevieve terangkan satu persatu? Okay. Satu persatu. Saya mulakan dari yang kepala saya. Yang tinggi ini kita dipanggil sugu tinggi. Ini sekang buah puruk. Ini satu biji boleh mencecah RM100. Wow. Okey. Kalau 10 biji dah 1000. Dah 1000 Okey, seterusnya. Ini ialah simpai. Ini ialah tumpak. Ini ialah marik empang. Ini marik papan. Ini ialah marik tali hujan. Lepas tu dia ada berlapis-lapis sebenarnya. Di bahagian dada dalam ni ada 1, 2, 3, ada 3 ke 4? 4 lapisan. Untuk rantai kan. Lepas tu kita ada apa lagi di bahagian bawah? Ini ialah kain keban. Kain keban. Ini ialah burai lumi. Di bahagian kaki pula ialah Geruncung. Dari atas kepala sampailah ke bahagian kaki. Penuh dengan perhiasan yang menggambarkan identiti masyarakat Iban. Itu melambangkan kecantikan wanita Iban. Michelle, dia baru-baru ni lah kita ada dengar. Ni kan musim perayaan, musim Kumang Gawai. Adalah yang memberikan pendapat dan komen mengenai pertandingan Kumang Gawai atau pekit Kumang Gawai ini. Jadi kita nak tahu pendapat Michelle Genevieve sendiri sebagai salah seorang peserta dan
dan menang pula di bahagian Bintulu E. Pendapat Genevieve, kenapakah sebenarnya pertandingan Kumang Gawai ini tidak merendahkan martabat kaum wanita, terutamanya kaum Iban? Hal ini kerana pakaian ini dia sangat mahal dan boleh mencecah dalam 20 lebih ribu ringgit. Ya. Seterusnya, seperti yang kita tengok pada zaman dahulu dan bezakan dengan zaman sekarang, sekarang ada Q&A di mana mereka dapat melihat bahawa pertandingan, ya, pertandingan ini dapat menunjukkan kepintaran seseorang itu dalam menjawab soalan. Ya. Bukan saja dari luaran lah yang dinilai, tapi dari segi kemahiran berfikir, ilmu dan juga pengetahuan am. Ya. Sebab itulah dia merupakan seorang yang, saya ni duduk kat sebelah ni, saya macam wow. Ya, betul. Anda kena rasa di tempat saya sendiri ni. Michelle sendiri ni memang sangat cantik. Bukan saja di kaca televisyen, tapi kalau tengok depan-depan lagi cantik. Betul. Michelle ni bukan saja cantik dari segi luaran, tapi dia sangat lemah lembut. Kalau kita tengok tadi, kalau kita borak dengan dia sebelum live tadi kan, sangat lemah lembut orangnya dan merupakan seorang accountant. Beauty with brand. Jadi bagaimana untuk kita gambarkan kepada masyarakat lah, ialah untuk kita sebagai generasi muda ni, bukan setakat kita nak jadi cantik semata-mata, tapi kita juga perlu mempunyai kerjaya, perlu berjaya dalam bidang kita, khususnya dalam kalangan wanita sekarang ni. Pendidikan tu sebenarnya penting lah kan. Mungkin boleh Michelle terangkan juga kepada anak-anak muda yang mungkin ingin mengikuti jejak langkah Michelle lah, nak masuk pertandingan Kumang Gawai ini. Bukan setakat perlu pakai makeup, pakai cantik-cantik. Apa lagi sebenarnya Michelle? Pada pendapat saya, menyertai pertandingan ini, kita dapat memahami, mengenali adat dan budaya yang terdapat pada bangsa kita. Ya, itu saja. Itu saja. Okey. Alah. Dia sangat cantik tau. Tak apa. Michelle tak bercakap pun tak apa. Kita tengok je Michelle. Kita nak dengar sikit juga pesanan kepada adik-adik di luar sana yang nak menyertai pertandingan Kumang Gawai. Tips dia. Apa dia? Tips saya ialah jangan putus asa. Macam saya, mulanya saya seorang yang sangat pemalu dan kaku. Tapi saya memberanikan diri dan sekarang saya mampu berdiri di kahirat ramai. Patutlah dapat Kumang Gawai Bintulu. Terima kasih Michelle kerana bersama dengan kami. Kejayaan dia selepas ini. Betul.